hari Jumaat di Mekahnya, surat itu telah dibalas oleh Zainuddin. Demikian bunyinya. Adinda Hayati, nasib adinda adalah lebih beruntung daripada nasibku. Adinda masih dapat melihat dangau tempat kita bertemu, sawah tempat kita bermain, halaman luas tempat adinda menjemurkan padi ketika dagang melarat ini dapat melihatmu duduk termenung, menggoyang-goyang panggalan dari talang masak. Semuanya dapat kau lihat. Sedang saya sendiri, dari jauh menarik nafas panjang dan mengeluh. Sebab alam sekelilingku yang ramai bagi orang lain, sepi rasanya bagi diriku. Sejak meninggalkan Batipuh, terasa benar olehku bahawa saya ini seorang dagang di sini, jauh dari kampung halaman, jauh dari tanah darah tertumpah. Sedangkan di Batipuh, saya tak diakui orang sama. Kononlah di dalam kota begini yang hidup manusia, siapa lu, siapa gua. Adinda Hayati, bertaruhmu seketika saya akan berangkat, masih ku genggam erat, masih ku pegang teguh. Begini sulit, begini gelap dan samar haluan yang akan kuturut. Namun saya tak pernah putus asa.